iRadio UUM Rentasi. Minda anda, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana anda memilih iRadio sebagai radio internet pilihan anda. Dan pagi ini pastinya masih lagi berteman dengan Fatin di sini, bermula jam 10 pagi sehingga 11 pagi nanti dalam segmen Fik Ibadat ABSB 3103, modulnya daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti Malaysia. Dan pastinya pagi ini berteman dengan Fatin seperti biasa Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat hari ini Ustaz ya. Alhamdulillah. Untuk kita bertemu lagi untuk sesi yang pagi ini. Yeah. Okay, mungkin Ustaz boleh kongsikan, mungkin ada yang tertinggal untuk mendengarkan kita pada segmen yang lepas. Mungkin Ustaz boleh kongsikan, kita berkongsi dengan pendengar semua berkenaan dengan zakat fitrah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini dalam ruangan kita ini, ruangan apa dipanggil ini? Fik Ibadat. Fik Ibadat. Air Radio Fik Ibadat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam perjumpaan yang lepas kita telah membincangkan mengenai zakat fitrah ya. Sebelum itu kita bincang tentang zakat harta. Jadi secara umumnya kita tahu zakat dalam Islam ni ada dua bentuk. Satu zakat harta, satu zakat fitrah. Zakat harta tu termasuklah mas perak, binatang-binatang peliharaan, ternakan, tanaman-tanaman, buah-buahan, perniagaan serta pendapatan. Ya, kita bincang dah. Kemudian tu kita bincang kemudiannya pula tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ni orang kata juga zakat diri. Zakat perniagaan, zakat yang lain-lain tu bila kita ada, kita keluar zakat. Kalau kita berniaga dapat untung banyak, kita keluar zakat. Kita ada emas perak, kita keluar zakat. Orang yang tak ada, tak ada lah. Tapi zakat fitrah ni setiap orang kena bayar zakat fitrah. Itu kita bincang dahulu. Habis kanak-kanak kecil dia tak ada duit, dia tak ada harta, dia nak keluar zakat. Yang kena keluar tu bukan budak tu. Siapa? Penjaganya, ibu bapanya lah yang keluarkan. Itu zakat tu wajib ke atas setiap orang Islam yang hidup pada bulan Ramadan dan juga dan bulan Syawal. Kalau hidup bulan Ramadan saja, belum masuk Syawal dah mati, dia tak kena zakat. Ataupun Ramadan tak ada lagi, pagi Syawal buat dia ada, pun tak kena zakat. Syarat itu hidup di dua bulan itu. Itu yang kita bincang. Itu telah, yang telah kita bincangkan ya, kita bincang tentang lepas, zakat fitrah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Ya, pagi ini kita naik tajuk yang barulah. Dan ikut kita punya modul iaitu tentang haji dan umrah. Dan untuk pengetahuan anda semua, modul kita dah terakhir Ustaz ni, topik yang ke-10 tentang haji dan umrah. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UUM Rentasi Minda Anda. Selepas ini kita berkongsi dengan anda dengan lebih lanjut tentang haji dan umrah. iRadio UUM Rentasi Minda Anda, Fik Ibadat ke udara secara langsung hanya di iRadio UUM setiap hari Jumaat 10 pagi hingga 11 pagi. Pastinya bertemankan Fatin di sini dan juga tetamu undangan kita iaitu Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Okey Ustaz, hari ini kita nak berkongsi dengan pendengar semua di luar sana berkenaan dengan satu tajuk yang menarik ni juga Ustaz. Kadang-kadang kita dengar nak dekat-dekat Ramadan ni ramai yang pergi ke Tanah Suci Mekah mengajikan haji, umrah dan sebagainya. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita apakah yang maksudkan dengan haji. Baik, haji ni pertama kita tahu haji sebagai satu ibadat lah. Tapi maksud haji itu ialah mengunjungi Kaabah dan beribadat di sana. Adalah beberapa ibadat yang akan dilakukan seperti tawaf, sa'i dan sebagainya lah. Jadi itu yang dikatakan haji. Umrah pun begitu juga. Umrah pun datang ke Baitullah, memakmurkan Baitullah. Itu namanya umrah. Jadi sepanjang masa kita pergi sana untuk memakmurkan. Jadi kalau kita tengok, kalau kita pergi sendiri tengok di sana lah, tidak ada satu saat yang tidak ada manusia di Baitullah tu. Memang akan ada. Sentiasa ada orang. Sepanjang tahun, setiap hari, setiap jam. Tak apalah, malam ni saya makin hampir pukul 3 pagi. Pukul 3 ada orang. Boleh je. Pukul 3 pagi pun, pukul 3 pagi ingatkan pun ingatkan macam penuh, tak ada orang ya. Ada orang. Memang penuh juga. Itu maknanya orang datang mengimarahkan Baitullah. Itu dipanggil umrah. Jadi haji dengan umrah ni
lebih kurang sama saja. Beza dia. Bezanya haji ni setahun sekali. Hanya pada bulan-bulan haji saja. Pertamanya pada Zulhijjah tu lah. Sebab pada Zulhijjah tu lah kita nak adakan wukuf. Sedangkan umrah ni tak ada yang tu. Umrah ni tak ada wukuf di Eropah. Yang lain tu samalah. Umrah kena niat pakai haram, haji pun niat pakai haram, kena tawaf di Baitullah, kena sa'i, kena bercukur. Habis selesai lah haji dan umrah. Tapi haji satu utama dia kena pergi duduk di Arafah, wukuf Arafah. Itu secara ringkas lah, nak kenal antara haji dengan umrah, nak kenalkan perbezaan dia. Jadi haji ni setahun sekali saja, bulan Ramadan, bulan haji. Bulan haji itu Zulqa'dah, Zulhijjah. Umrah ni sepanjang masa. Kita boleh pergi sepanjang masa. Sekarang ni bulan Ramadan ni insya-Allah penuhlah. Itu beza dah lah. Itu bezanya sedikitlah perbezaannya. Sedikit saja betul. Tata amalan dia sama. Amalan sama. Haji setahun sekali kita nak buat. Itunya umrah boleh buat hari-hari. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan apakah hukum untuk kita mengerjakan haji dan umrah ini. Hukumnya menurut mazhab kita Syafi'i ni hukumnya wajib. Haji pun wajib, umrah pun wajib. Tapi dalam ada mazhab-mazhab yang lain dia kata haji tak wajib. Kita berpegang kepada ayat Quran yang menyebut watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Jadi umrah itu disebut sebaris dengan haji. Sempurnakan haji dan umrah. Jadi sempurnakan tu suruhan yang wajib. Jadi wajib tu haji pun wajib, umrah pun wajib. Itulah mazhab Syafi'i kata macam itulah. Bahkan ada sebuah hadis lagi, ada hadis Nabi, boleh kuat lah. Tak, saya Quran tengok. Satu ayat Quran lagi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi setiap manusia tu wajib datang ke Baitullah untuk melakukan haji bagi siapa yang mampu sampai ke sana. Jadi berdasar kepada dua ayat Quran ini, jadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan haji itu memang setuju semua mazhab wajib. Umrah ni dalam mazhab Syafi'i pun wajib juga. Cuma dibebaskan nak buat yang mana dulu. Maksudnya kalau umrah dahulu ataupun kemudian haji ataupun kita tak terus buat haji pun boleh juga. Boleh. Macam sekarang ni orang pergi umrah saja, pergi buat umrah balik. Sebab apa? Kita nak pergi haji kan boleh pergi tiap-tiap tahun. Kalau dari ada masa-masa dia ya. Kalau ada duit boleh pergi pun tak boleh pergi sebab kita kena melalui tabung haji. Orang sana terima sekian banyak saja. Dia nak kata-kata, dia kata nak 30 ribu. Orang Malaysia 30 ribu. 30 ribu je yang kita boleh hantar. Orang nak pergi 5 ribu lagi nak pergi, tak boleh pergi. Pergi sendiri pun tak boleh. Itu kota dia untuk Malaysia. Dia dah atur semua dah. Jadi tak dapat pergi. Bahkan sekarang ni orang tunggu bilakah giliran. Itu orang yang lama-lama. Orang yang baru nak daftar ni 22 tahun lagi baru boleh pergi. Kalau ada rezeki Ustaz, ada mungkin rezeki. Cepat dipanggil Ustaz. Itu maknanya wajib dan umrah tu memang wajib. Cuma masanya terpulang lah. Ada orang tu buat umrah dulu lah, buat haji, tak ada dia lagi. Pergilah umrah dulu. Okey, Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan siapakah sebenarnya orang yang layak ataupun orang yang mampu untuk yang berkuasa lah untuk pergi ke haji. Ya, mengikut Al-Quran kata manistata'a ilaihi sabila. Orang yang wajib menunaikan haji itu orang yang mampu sampai. Mampu sampai ke Baitullah. Mampu tu yang pertama boleh jadi kewangan. Itu faktor pertama. Yang kedua faktor keselamatan. Tak ada perang, tak ada apa. Yang ketiga faktor kesihatan. Yang keempat faktor tu kenderaan. Orang nak pergi ke Petrobang tak ada. Nak bas pun tak ada. Tahun ni orang pergi dengan motor. Motor dan dengan Pajero tu ada berapa 60 orang kan pergi. Nak sampai dah sampai aku. Darat dah. Darat. Jalan darat. Dulu tahun apa ya? Tahun 89 dulu orang tempat saya pergi sebuah kereta. Ben buat segera yang lama tu. Tapi jangka masa untuk sampai ke sana tiga bulan. Tiga bulan. Maksudnya perjalanan tu lamalah berbanding dengan mungkin kalau kita naik kapal terbang dan sebagainya. Bertambah 8 jamnya. 8 jam ni 3 bulan. Lama juga. Jadi maknanya manistato'a ilahi sabila bagi orang yang mampu sampai
ke sana. Jadi mampu itu, kemampuan tu lah ditafsirkan banyak lah. Seperti yang kita sebut tadi, yang pertama patut kenderaan lah macam kita ni. Yang kedua patut keuangan. Ini yang paling penting. Yang ketiga tu kesihatan. Ya. Jadi kalau tak sihat boleh pergi, tak boleh pergi juga kalau tak sihat. Kalau sihat pergi, duit tak ada, tak boleh pergi pula. Ada duit sihat, kenderaan pula tak ada. Ataupun kenderaan ada tapi tengah duk perang, tak boleh. Keselamatan pula. Keselamatan terancam. Jadi pada masa tu kewajipan tu bukan tak wajib, wajib. Kewajipan tu tertangguh. Tertangguh. Itu kena pergi. Itu maksud haji macam itulah. Kewajipan dia ada tetapi tengok keadaan. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini untuk berkongsi dengan pendengar di luar sana, bukan dengan rukun-rukun haji Ustaz. InsyaAllah. Mungkin ramai di luar sana ingin mengetahui apakah rukun-rukun haji. Jadi kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, mentasi minda anda. Semestinya anda masih lagi bertemankan Fatin di sini untuk segmen Fiq Ibadat 10 pagi hingga 11 pagi nanti. Dalam segmen ini, kita berkongsi dengan anda tentang satu tajuk yang menarik, iaitu haji dan juga umrah. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan pendengar semua di luar sana berkenaan dengan rukun-rukun haji. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut, silakan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dalam Islam ni selalu kita bincang apa pun, kita akan sebut rukun syarat. Rukun syarat, kan? Itulah specialnya Islam. Ya, setiap satu benda kita nak buat ada rukun, ada syarat. Apa beza antara rukun dengan syarat? Rukun sembahyang, syarat sah sembahyang, apa beza? Rukun tu dalam itulah, dalam ibadat tu. Syarat dari luar. Rukun sembahyang baca fatihah, baca fatihah lah sembahyang. Syarat sah sembahyang ada wuduk, wuduk di luar sembahyang. Sebelum. Haji begitu jugalah. Rukun. Rukunnya ialah perbuatan haji itu sendiri. Apa yang kita buat semasa kita mengerjakan haji itu, itu namanya rukun. Apa ke rukun haji? Yang pertama, pakai ihram dan niat. Ihram tu maknanya kalau orang perempuan senang pakai ihram tu, pakaian yang janda pakai biasa tu dah cukup lah. Wanita lelaki dia special sikit lah sikit. Dia tak boleh pakai pakaian biasa, dia kena pakai kain dua lai saja. Selai dia pakai, selai di selimut. Dua tu saja. Itu namanya ihram. Jadi dah pakai kelima siap, baru niat. Niat nak mengerjakan haji. Ada cara niatnya. Nak cerita lah ni pun, bukan semua nak belajar haji kan. Niat biasa lah, macam niat sembahyang lah. Sembahyang, saja aku sembahyang, murid tiga rekat kena Allah Ta'ala. Haji punya tu lah. Saja aku mengerjakan haji, dan ihram dengannya kena Allah Ta'ala. Mudah je. Baik, itu niat. Maknanya, orang yang nak mengerjakan haji itu, biasanya lah. Orang nak pergi haji ni, dia pergi awal. Paling lebih lewat-lewat pun, dia sampai 10 hari sebelum haji. Jadi, kalau sampai 10 hari sebelum haji tu, dia tak niat haji lagi, dia niat umrah. Dia niat umrah. Dia duduk atas kapal terbang, dia niat umrah. Jadi, turun sampai di Mekah, dia pergi buat umrah dulu. Sampai di Mekah, pergi tawaf. Tawaf tu, tawaf umrah. Lepas tawaf, sa'i. Lepas sa'i, bercukur, habislah umrah, selesai lah. Tunggulah haji. Dalam masa menunggu tu, dia boleh lah pergi buat umrah hari-hari. Dia rajin, dia pergi boleh buat hari, tak larat pergi selang sehari. Tapi pergi hari-hari, nanti hari, sampai hari haji, demam. Lebih baik dia pergi selang sehari. Kemudian sampai hari haji, haji tu, wukuf tu 9 hari bulan Zulhijjah. Jadi, amalan yang berlaku ialah, pada 8 hari bulan Zulhijjah petang tu, kita akan berangkat pergi ke Arafah. Okey. Jadi kita berangkat ke Arafah. Jadi kita niat di rumah. Di rumah kita masing-masing. Di rumah sana lah. Pakai ihram semua cukup. Lepas tu dah siap sempena semua. Barang-barang semua dah siap. Niat lah. Lepas niat, saja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, niat di hati. Yang di mulut tu macam macam lah. Nawaitul hajjah wal umrah. Apa-apalah. Nawaitul hajjah wa ahrutu bihi lillahi ta'ala. Dan niat semua, turun bila rumah, tunggu bas. Bas datang, naik bas pergi ke Arafah. Duduk di Arafah malam tu. Semalaman. Kemudian besok, malam pula akan berangkat. Bas datang, naik bas pula pergi Muzdalifah.
sehingga lebih kurang sejam dua jam untuk cari batu. Lepas tu bergerak pula pergi ke Mina. Duduklah di Mina 3 hari untuk melontar. Lepas 3 hari baliklah pula ke Makkah, dua rumah kita. Balik ke Makkah, simpan barang di rumah, pergilah tawaf. Lepas tawaf 7 kali pergi sa'i. Lepas sa'i habislah, cukup, dapatlah haji. Itu nama rukun. Jadi rukunnya bermula dengan ihram. Ihram tu pakaian special untuk orang haji. Orang lelaki nampak lainnya sebab dia kena pakai kain kain balut saja. Mm-hmm. Orang perempuan pakai macam biasa. Mm-hmm. Baju biasa yang menutup aurat. Mm-hmm. Jadi itu namanya ihram. Itu rukun yang pertama, ihram. Mm-hmm. Rukun yang kedua, wukuf. Rukun yang kita kata tadi. Mm-hmm. Hari yang ke-8 tu kita semua naik bas pergi ke Arafah. Mm-hmm. Arafah tu padang yang luas, boleh muat 2 juta orang lah. Luas tu. Jadi semua duduk situ. Satu malam. Hari 8, malam 9, besok hari 9, malam ke 10 tu kita naik bas pula pergi ke Muzdalifah. Untuk melontar. Muzdalifah melontar tu dia bukan rukun haji, tapi namanya wajib haji. Wajib haji. Baik, itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama niat dah selesai. Duduk di sana, kita katakan di Arafah tu satu malam saja. Atas di Arafah tu satu malam saja. Kita pergi ke Mina 3 malam. Lepas 3 malam tu kita balik semula lah ke Mekah untuk melakukan tawaf. Tapi ada orang yang cerdik sikit, yang pandai sikit, yang biasa dengan sana, dia pergi sampai ke Mina tadi, dia simpan barang, dia pergi melontar, dia balik ke Mekah untuk tawaf. Itu orang yang dah biasa pergi, dia boleh buat lah. Balik dengan taksi boleh, jalan kaki pun boleh, sengaja jalan kaki lebih kurang dalam 2-3 batu lah. Jalan kaki balik ke Mekah, pergi tawaf, pergi sa'i, sebelum malam balik semula ke Mina. Boleh. Itu kalau tak buat haji, dia tak pergi. Jangan buat sebab kamu tak tahu, tak biasa. Yang biasa tak apa. Kita ikut tak buat haji saja. Duduk di Mekah, di Mina tu 3 hari duduk lah. Buat ibadat sembahyang, baca Quran, doa dan sebagainya. Zikir di Arafah pun jangan bersembang. Kadang-kadang duduk bersembang di Arafah tu, dengan orang tu dia suka bersembang. Di Malaysia pun bersembang, pergi sana pun bersembang. Sepatutnya kita pergi sana dan buat ibadat. Di Malaysia ni kita dah bersembang banyak lah. Habis dan buat ibadat. Jadi lepas habis di situ, habis di Arafah, pergi ke Mina. Habis di Mina 3 hari, bas datang, naik bas balik ke Mekah. Balik ke rumah kita dulu, simpan barang, ambil wuduk. Barulah pergi buat rukun yang kedua. Rukun apa? Tawaf. Pergi rukun yang kedua, tawaf. Tawaf 7 keliling. Habis tawaf tu sembah sunat. Lepas sembah sunat, pergi pula buat sa'i. Berjalan kaki daripada Safa pergi Marwah, Marwah ke Safa. 7 kali. Patah balik. Nombor 7 di Marwah. Lepas habis nombor 7, gunting rambut. Nama dia, istilah dia, bercukur. Bercukur tu cukur langsung pun boleh. Gunting 3 helai pun boleh. Putih sikit. Selesailah haji. Selesai. Itu dia antara rukun haji. Lepas tu tunggu nak balik lah. Tunggu. Mudah Ustaz. Mudah saja. Tetapi orang ramai, 2-3 juta orang nak berjalan tu macam mana. Tetapi Allah Ta'ala ni punya kuasa, tengok orang punya ramai, tetapi memang ada ruang kita. Masuk je memang ada ruang. Ramai sungguh-sungguh. Aku tengok macam mana nak pergi buat ni, ramai sangat ni, duduk macam mana. Pergi. Kita masuk tu memang ada dah ruang kita boleh berjalan. Dalam berjuta-juta tu. Jangan usah hati. Jangan usah hati. Memang ada ruang dia. Ya, semua orang berfikir macam ni, ramai sangat ni, macam ni kita nak buat bahagian kita kan. Nak bahagian kita pun ramai sangat. Nak masuk macam mana ni, nak berjalan pun tak boleh. Pergilah, insyaAllah ada. InsyaAllah ada. Okey Ustaz, kita berhenti seketika. Kita akan balik lagi selepas ini, insyaAllah. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, rentasi minda anda. Kita kembali lagi selepas ini. iRadio UM Rentasi Minda Anda. Terima kasih kerana anda masih lagi setia mendengarkan kami di iRadio UM Rentasi Minda Anda, tentunya melalui laman web kami iaitu iradio.oum.edu.my. Pastinya bertemankan Fatin di sini sehingga jam 11 pagi nanti hari ini, tentang haji dan umrah. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan pendengar semua di luar sana. Mungkin ada yang tertanya
haji ni kalau kita dengar-dengar ada beberapa kategori Ustaz ya. Contohnya kalau yang Fatin biasa dengar tu haji ifrat, tamattu', haji qiran. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan satu persatu kategori ini. Silakan. Baik-baik. Tuan-tuan dan puan-puan, haji ni satu je lah. Cuma cara melaksanakannya tu berbeza-beza. Baik, misal kata soalan tadi haji ifrat ya. Haji ifrat dia kita tahu haji dengan umrah. Dalam Al-Quran dia sebut dua sekali, wa'timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Bila kita pergi ke Makkah Mukarramah untuk mengerjakan haji dan umrah, pada masa tu baru timbul masalah haji ni. Kalau kita pergi di luar musim haji, tak apa. Kita pergi buat umrah, habislah, tak ada lah. Sekarang kita sampai di Mekah musim haji, nak buat umrah dulu ataupun nak buat haji dulu? Ha, itu menjadikan Ada beberapa keadaan pelaksanaan tu. Baik, contohlah, orang ni dia pergi, dia naik ke penerbangan yang akhir sekali. Dia nak balik lambat. Jadi dia naik ke penerbang, kadang-kadang dia pakai haram di Malaysia ni, di Kuala Lumpur dia pakai kain haram kalau lelaki. Naik atas ke penerbang, sampai lagi lebih kurang dalam sejam nak sampai ke, lebih kurang sejam nak sampai ke Jeddah. Apa nama, diumumkan yang ke penerbang. Tuan-tuan dan puan-puan sekarang boleh niat haji. Tempat niat haji tu dipanggil miqat. Miqat ya, miqat tu banyaklah. Miqat tu yang kita akan bincang dalam perjumpaan akan datang insyaAllah. Jadi sekarang di atas ke penerbang, diberitahu tuan-tuan dan puan-puan bolehlah niat sekarang. Jadi masa tu setiap orang niat haji lah. Niat nak buat haji. Tak niat umrah pun. Jadi dia niat saja aku mengerjakan haji, tak ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Masa tu dia telah pun dalam ibadah haji dah. Dalam ibadah haji. Sampai di Jeddah turun, naik bas pula pergi ke Mekah misalnya, dia tu dalam ibadah dah sebab dia dah niat haji. Duduk di situ dia hanya boleh buat tawaf sunat saja, tak boleh buat umrah sebab dia naik haji. Sampailah 9 Zulhijjah ni orang yang pergi lambat ni, pergi lambat seminggu lagi nak haji. Duduk situ seminggu, lepas tu sampailah hari 9, hari 8 naik bas pula pergi ke Arafah. Ke Arafah. Lepas tu di Arafah duduk semalam, lepas tu esok pergi ke Muzdalifah, pergi ke Mina 3 hari. Hari 13 balik semula ke Mekah. Balik ke Mekah dia pun terus pergi tawaf. Tawaf haji namanya tu. Jadi dia ada buat rukun dah 3 dah. Tadi 2. Dia niat rukun pertama, dia niat niat atas kepala terbang. Kemudian sampai di Mekah duduk duduk 5 hari, 7 hari berangkat ke Arafah. Tu dah 2 dah rukun. Kemudian duduk Arafah satu malam, besok bergerak pergi ke Mina. Tinggal di Muzdalifah sampai ke Mina. Sampai di Mina pergi melontar di Mina tu. Lepas tu besok dia balik ke Mekah untuk tawaf. Dia tawaf, sa'i. Lepas sa'i bercukur, habislah dah, selesai dah haji dah. Haa, haji. Tapi umrah dia tak buat lagi. Dia buat lagi. Dia buat haji dululah. Buat haji dulu. Sebab dia dah penerbangan yang terakhir tadi. Penerbangan yang terakhir. Jadi dia buat haji dulu. Buat haji supaya dulu. Supaya tidak terlepas, tak lah terlepas waktu-waktu itu. Sebab dia jangkau duduk lama. Lepas haji tu dia akan duduk 40 hari lagi. Duduk di Mekah lebih kurang 10 hari ke 10 hari. Esok pergi pula ke Madinah duduk beberapa hari lagi. Jadi lama dia duduk lah. Biasanya orang yang pergi ni duduk lama lah. Ada 2 bulan, 3 bulan. Baik. Kemudian duduklah di Mekah beberapa hari, sampai dah masanya dah habis dah haji dah. Dia dah tawaf, dia dah sa'i, dah bercukur, dah habis dah haji. Lepas ni hilang letih sehari dua hari, kemudian dia nak pergi buat umrah. Sebab umrah pun wajib juga. Yang dia buat semalam tu haji selesai, umrah pun wajib. Macam mana nak buat umrah? Oleh kerana kita duduk di tanah haram, kita kena keluar dari tanah haram untuk niat umrah. Keluar dulu untuk berniat. Jadi kena naik bas
khutbah lah. Mm-hmm. Band-band. Mm-hmm. Orang tabung haji, dia aturkan naik bah lah. Mm-hmm. Dah ada bah tabung haji. Mm-hmm. Dia bawa pergi ke tempat yang dekat, Tanah Aim. Mm-hmm. Ataupun mana-mana yang dekat-dekat dua tiga tempat lah. Mm-hmm. Ada pergi ke apa nama, ke Arapah, ada yang pergi Hudaybiyah. Mm-hmm. Ada pergi dua tiga tempat lagi. Mana-mana pun boleh. Lagi pakai ihram siap-siap di rumah. Mm-hmm. Ambil wuduk siap-siap. Pergi ke sana, keluar daripada tanah haram. Tanah Mekah tu dipanggil tanah haram ya. Mm-hmm. Dia keluar daripada kawasan tanah haram, dia niat di sana. Mm-hmm. Dia niat di tanah halal. Lepas tu naik bas balik semula. Balik semula ke Mekah untuk melakukan tawaf sa'i. Mm-hmm. Umrah ni. Mm-hmm. Okay, dah niat-niat semua di sana, naik bas balik sampai di Mekah, pergi ke masjid. Mm-hmm. Tawaf 7 keliling. Lepas tawaf sembilan sunat. Mm-hmm. Lepas sembilan sunat, pergi pula ke Safa. Maka sa'i lah. Berjalan pergi ke mana? Marwah ke Safa Marwah. Habis ke Marwah 7 kali. Habis 7 kali tu, dia pun bergunting di Marwah. Mm-hmm. Gunting rambut. Mm-hmm. Tahallul nama dia. Mm-hmm. Selesai lah umrah. Mm. Selesai umrah. Jadi, dia ni namanya Haji Ifrad. Sebab, dia lakukan haji dulu, kemudian besar, kemudian berubat umrah. Mm-hmm. Umrah tu boleh buat berulang kali. Mm-hmm. 2-3 hari lega sikit, pergi buat pula. Atau pergi sendirilah. Mm-hmm. Tabung haji bawa yang mula-mula aja. Mm-hmm. Yang lain pergi sendiri, naik band banyak. Kita naik lebih mana pun. Mm-hmm. Dia pergi tempat tu, nanti naik band tu balik. Dia tunggu kita. Itu namanya umrah. Umrah tu boleh lagi tak pindah ke mana-mana, tak pergi ke Madinah. Maka dia teruslah. Bolehlah melakukan umrah. Tapi jangan buat hari demam. Mm-hmm. Selang-selang dua hari tak apalah. Mm-hmm. Begitu, itu namanya Haji Ifrad. Sebab dia melakukan Haji dahulu kemudian baru melakukan umrah. Dalam musim haji. Mm-hmm. Okey. Mm-hmm. Kita seterusnya Ustaz, berkenaan seterusnya, dengan haji yang seterusnya. Seterusnya saya ingat kita tengok haji tamattu' dulu. Mm-hmm. Tadi kita buat haji dulu. Mm-hmm. Sekarang buat umrah dulu. Misalnya orang yang pergi awal. Mm-hmm. Yalah, pergi awal. Dia pergi awal sebulan dua bulan dah pergilah. Mm-hmm. Dia pergi duduk di Madinah. Mm-hmm. Duduk Madinah seminggu. Mm-hmm. Lepas duduk Madinah pindah ke Mekah. Mm-hmm. Duduk Mekah pun ada 2 minggu lagi, 3 minggu lagi baru nak sampai musim haji. Jadi dia daripada Madinah tu dia niat nak buat umrah. Mm-hmm. Dia pakai haram di Madinah sampai ke Bir Ali tu niat haji, niat umrah. Saya aku menjaga umrah dan ihram dengannya. Sampai ke Mekah, simpan barang-barang di rumah, turun bas, bawa barang kat naik bawah dalam bilik masing-masing. Pekat ramai-ramai berjalan pergi ke masjid untuk melakukan tawaf dan sa'i. Kan? Sampai pergilah ramai-ramai. Kalau orang yang baru sampai tu, dia atur oleh petabung haji lah. Hmm. Adalah dia punya apa dia panggil? Dia panggil mutawif. Buat bendera Malaysia tu, ikut dia. Petunjuk orang yang akan guide lah. Di sana panggil mutawif. Dia bawa lah pergi. Pergi, ni kita nak tawaf. Tawaf lah, tawaf pusing 7 kali. Lepas tawaf, sembilan sunat. Berkumpul semua, okey, sekarang kita nak pergi sa'i. Naik, pergi ke sana. Mm-hmm. Pergi tempat sa'i. Sa'i yang pertama, sa'i yang kedua, sa'i yang ketiga. Begitulah. Mm-hmm. Sampai habis 7 kali. 7 kali habis di Marwah. Mm-hmm. Habis di situ, kita pun bergunting. Dapatlah satu umrah pula. Jadi, haji dia dah matang-matang lah. Sebab dia sampai buat umrah saja. Nak buat haji, haji lambat lagi. Sementara tunggu haji, badan sihat, itu lusa pergi pula buat umrah lagi sekali. Mm-hmm. Naik band keluar pergi tanah haram, tanah halal, niat balik ke Mekah. Mm-hmm. Pergi tawaf, sa'i, bercukur. Habis dapat dua umrah. Mm-hmm. Isu lusa pergi pula, pergi keluar pergi tanah halal. Mm-hmm. Niat umrah, niat umrah pakai ihram, niat umrah. Mm-hmm. Naik band balik, pergilah ke masjid, tawaf, sa'i, bercukur, gunting. Habis. Itulah dia mengajar umrah. Sampailah 8 Zulhijjah. Sampai 8 Zulhijjah, tiba-tiba musim haji. Tabung haji kata turun semua naik bas. Naik bas pergi ke mana? Ke Arafah. Dua Arafah semalam. Besok pula naik bas pergi Muzdalifah, pergi ke Mina. Mina 3 hari. Lepas tu habis 3 hari balik semula ke Mekah. Pergi tawaf, sa'i dan bercukur. Dapatlah haji.
Dapat haji. Jadi dia buat umrah dulu, kemudian berubat haji. Itu namanya haji tamattu. Cara mengerjakannya itu namanya tamattu. Tamattu itu namanya bersedap-sedap. Lepas buat umrah, rehat. Tapi kalau niat haji kalau 10 hari tak boleh. Buat apa pun tak boleh. Pantang larang dia banyak. Suka tak ifrat. Ahli tamattu ni lega banyak lah. Dia buat umrah bila rehat. Hanya mesti haji tu saja dia akan jaga betul-betul dalam 3-4 hari tu. Itu nama haji tamattu. Jadi kita dah tahu dua ya. Dua haji. Haji ifrat dan haji tamattu. Ada masalah lagi tak? Ada lagi Ustaz. Boleh sambung untuk yang seterusnya. Atau kita mati dulu? Boleh sambung lagi. Boleh sambung terus? Okey. Satu lagi haji qiran. Qiran. Nama dia qiran tapi ramai orang sebut qiran. Qiran tak apalah, apa-apalah qiran ya. Baik, qiran ni dia mengajarkan haji dan umrah serentak. Macam mana Ustaz serentak? Sebab serentak. Tadi kita dah berkongsi buat umrah dahulu ataupun buat haji dahulu ya, kan? Ya. Serentak. Jadi kalau serentak ni macam mana Ustaz kita serentak nak buat? Serentak ni maknanya dia tawaf haji, itulah tawaf haji, itulah tawaf umrah. Maksudnya niat tadi tu, niat tu niat serentak. Dah serentak lah untuk haji dan umrah. Ini biasanya dilakukan oleh orang apa? Orang besar-besar lah. Dia pergi sekejap dia nak balik. Maksudnya nak singkat lah masa singkat yang diambil untuk mengerjakan haji dan umrah tu singkat. Dia kerja banyak sekaligus. Dia kerja banyak, dia nak buat sekejap je ni. Dia pergi Mekah, orang pergi 2 bulan, 2 bulan. Tak, dia nak pergi 10 hari je. Jadi tak boleh pergi mana-mana. Dia sampai hari ni, 2 hari, terus pergi, mengerjakan. Terus pakai haji, pakai haram haji. Dia niat tu, saja aku mengerjakan haji dan umrah. Kerana Allah Ta'ala. Dia niat sekali. Saja aku mengerjakan haji dan umrah. Kerana Allah Ta'ala, bersama-sama tu. Dia tu pergilah ke mana? Ke Arafah. Duduk di Arafah. Lepas tu duduk Arafah 1 malam, pindah ke Mina. Duduk di Mina 3 malam, balik ke Mekah. Balik ke Mekah tu dia pun pergi tawaf. Tawaf itulah, itulah tawaf haji dan itulah juga tawaf umrah. Sebab dia niat serentak. Habis tawaf main sunat, lepas tu pergi pula mengerjakan sa'i. Sa'i tu, itulah sa'i haji. Itulah sa'i untuk umrah. Habis sa'i, dia pun bercukur. Habis dah, selesai dah. Haji dan umrah. Lepas tu balik-balik, siap-siap nak balik. Dan nak pertabang dah. Jadi orang ni, biasanya orang ni orang yang memang jadual dia sangat ketat. Dia pergi untuk bekerja itu saja. Okey Ustaz, antara ketiga-tiga yang Ustaz dah kongsikan tentang haji ni, cara ataupun berlainan pelaksanaannya, yang mana satu yang lebih afdal lah orang kata? Baik, dalam mazhab Syafi'i ini mengatakan haji ifrad itu lebih afdal. Dalam mazhab yang lain mengatakan haji tamattu' lebih afdal. Jadi ikutlah mana-mana lah, terpulang lah. Tapi kebanyakan kita ni, kebanyakan kita yang pergi ni semua buat haji tamattu'. Haji tamattu'. Yang buat haji qiran tu walaupun dia pergi ke pertubuhan yang akhir, tapi dia ada masa lagi dia ni umrah dia. Ni umrah. Ni umrah. Lepas tawaf sa'i boleh buka pakaian. Tunggu lagi 2 hari pun tunggu juga. Lagi 2 hari baru niat pula untuk haji. Jadi buat tamattu'. Sebab relax sikit. Kalau haji ifrad tu maknanya dia sentiasa menjaga pantang larang tu selama beberapa hari tu. Pantang larang tu yang payah. Sikit-sikit rambut nanti kena gugur-gugur, takut pula dia tarik rambut, putih rambut. Semua tu kena bayar dam. Itu Ustaz akan kongsikan ya, berkenaan dengan dam-dam tu. InsyaAllah. Akan dibincangkan Ustaz. Bincang lain kali lah kot, insyaAllah. Okey Ustaz, nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung segmen pada pagi ini. Terima kasih kepada Ustaz Yusof kerana sudi berkongsi dengan tajuk yang dekat dengan kita ni Ustaz. Tentang haji dan juga umrah. Terima kasih banyak kepada Ustaz. Sama. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana kerana selepas ini banyak lagi segmen yang menarik menanti anda di iRadio UUM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.